Terhadap keterangan yang diberikan Luhut Binsar Panjaitan, terdakwa kasus pencemaran nama baik Haris Azhar pun diberikan kesempatan majelis hakim untuk menanggapi. Haris pun menyampaikan sejumlah keberatan atas kesaksian Luhut. Ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang keberatan yang mana? Itu pertama, saja. Pertama soal ada beberapa pertama ya. Pertama soal YouTube saya Pak saudara saksi. Satu saudara YouTube itu posisinya saya pikir jelas. Saya adalah pengelola channel YouTube itu Pak Luhut. Jadi saya mengundang Fatia dan juga Owi, perwakilan dari 9 organisasi yang membuat riset. Kalau tadi Pak saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon, itu saya punya kalau nggak salah dua nomor Pak Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa mengakses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya yang tulis. Itu yang tulis. Saudara tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat pernyataan. Keterangan saksi tadi itu yang mana yang tidak benar? Ya, itu supaya ya, saya mau kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Saya, ya, iya yang tidak betul. Yang tidak betul saya sampaikan itu ya. Satu. Yang kedua soal penjahat dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Yang ketiga soal sekolah, saya sekolah di 4 universitas, ambil hukum, ambil sosiologi, ambil filsafat, ambil hak asasi manusia. Alhamdulillah 3 bayar sendiri, yang 1 beasiswa. Jadi saya tidak pernah kuliah di Harvard atau dibayarin oleh saudara saksi. Yang ketiga soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan, bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya gak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini Pak Ketua Majelis Hakim, waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, sore ini, itu jam 5 pagi kalau nggak salah, saya dapat Bapak. Jam 5 pagi saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya, yayasannya Sinwaron, orang-orang di Amungme, yang tadi Pak Luhut bilang, sudah saksi bilang betul, itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu, karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham, bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini nah tidak berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves.